Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umri dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi la alihi la azim amma ba'du. Qala Mubasir rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'an firmi fi daraini amin. Suratul An'am. Al-Anfal. Ya. Madaniyatun adalah surahnya Madaniyah. Illa kecuali wa iz yamkuru bika al-ayati as-sab'a famakiyatun. Kecuali ayat wayam kurumika, ayat-ayat yang tujuh, yang kurumika ini ayat-ayat yang tujuh, maka dia adalah makiyah. Ayatuha khamsun aw sab'un aw sittun aw sab'un wa sab'una ayatan. Ayatnya berjumlah 75 ayat atau 76 ayat atau 77 ayat. Lamma ikhtalafal muslimuna. Fi ghanaimi badrin faqala syubban hiya lana. Lianna basharna ukitana. Lamma ikhtalafal muslimun tatkala kaum muslimin berselisih paham. Fi ghanaimi badrin, tentang ghanimah perang Badar, harta rampasan perang. Faqala syubbanu, maka berkata oleh asyubban, para pemuda, iya lana, katanya, kata mereka, harta rampasan perang itu, ghanimah itu milik kami. Emang kenapa? Li'anna basharna kitala, karena bahwasannya kami, ya, yang menjalani perang itu. Wa qala syuyukhu kunna rid, ya, berkata para orang tua, ya, kunna ridan lakum ta'tal riyati walawin kasabtum lafi'tum ilayna fala ta'tasiru biha. Kata para asyuyu, orang-orang tua ngomong, kunna adalah kami ridan, penolong lakum, bagi kamu, tahdar royati, di bawah bendera-bendera. Kami ini yang nolongin kamu, kata orang tua kepada anak muda. Walawin kasyaptum, jikalau kamu terbuka, lafi'tum ilayna, niscaya kamu kembali kepada kami. Fala tastasiru biha, maka oleh karena itu janganlah kamu memonopoli dengan ghanimah itu. Untuk kalau berselisih para pemuda, para orang tua, nazala, maka turun ayat ini. Jadi perselisihan orang tua dan orang muda, ya, anak muda, orang tua, dari dulu sudah ada perselisihan kaum muda, kaum tua.
yang muda pengen begini, yang tua pengen begitu. Zaman sekarang begitu kadang, yang tua enggak mau turun, anak muda padahal udah siap, yang muda enggak mau diatur. Jadi harus saling gitu ya, saling menghargai, saling menghormati. Yang tua sayang kepada yang muda hormat kepada yang tua. Yang tua berikan kesempatan kepada yang muda. Tentu yang kita kasih yang mana? Yang kompeten. Bukan sembarang anak muda. Tentu anak muda yang ada isinya. Tentu anak muda yang wangi. Maksudnya ada isinya apa? Ada ilmunya. Wangi apa? Ada akhlaknya. Bukan ilmu doang, kagak ada akhlaknya. Nyeloncong yang ada, sombong yang ada. Ilmu doang punya, tapi akhlaknya enggak ada. Nyeloncong yang ada, sombong yang ada. Begitu. Orang gak demen yang kadang orang begitu, merasa punya ilmu, merasa hebat. Ini bahaya yang begitu. Bukan yang begitu yang diangkat. Yang diangkat yang mana? Tuh, yang ada isinya, yang wangi. Yang ada isinya wangi. Nah, itu yang dipakai. Tentu yang begitu yang diambil, ditaikin yang begitu oleh orang tua. Nah, orang anak muda hormati yang tua, hargai yang tua, minta pendapatnya, kasih duduk di depan, kita anak muda di belakang. Ya, orang tua buat doa, orang tua buat pendukung. Jadi saling orang tua dan orang muda kuat jadinya. Anak muda didukung oleh orang tua, anak muda dapat nasihat dari orang tua. Jadi orang tua duduk manis aja, yang jalanin anak muda. Tapi anak muda mau diatur, mau dengar kata dari orang tua. Jadi saling. Jangan merasa lebih baik, lebih pandai. Ini ilmu dan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi wa rasuli fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anil anfali, tentang anfal, al-ghanaimi, ghanimah. Jadi al-anfal itu ghanimah, surah ghanimah, harta benda, rampasan perang. Liman hiya, untuk siapa dia? Kul, katakan lahum, ya, untuk mereka al-anfal. Kul lahum, katakan kepada mereka. Katakan kepada mereka yang nanya itu, al-anfalu, al-anfal itu lillahi wa rasuli, milik Allah, milik Rasul. Ya ja'alaniha haitsu syaa, keduanya menjadikan ghanimah itu sekiranya yang ia kehendaki keduanya. Wa qasamaha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainahum ala sawa'i, lalu nabi Allah, ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan al-anfal itu, ghanimah itu, di antara mereka ala sawa', atas sama, dalam keadaan sama.
dibagi sama. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Diriwayatkan, ya, meriwayatkan akan dia oleh Imam Hakim dalam kitab Al Mustadrak. Fattaqullah wa aslihu zata bainikum, zata bainikum. Takwalah kamu kepada Allah, ya, dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Perbaikilah hubungan di antara kalian, orang muda, orang tua. Jangan pada berantem. Kalau berantem, maka enggak jalan tuh. Enggak efektif jadinya. Enggak ada keseimbangan. Pengurus musola yang tua berantem, yang tua sama yang muda pada berantem. Yang tua pengen begini, yang muda pengen begitu. Dua-duanya enggak ada yang ngalah. Akhirnya apa yang terjadi? Kegiatan yang ada di masjid, ya, vakum. Enggak berjalan. Ya. Kenapa itu? Karena ada perselisihan, saling mengungguli, nggak boleh kayak begitu, saling pengen mengungguli dirinya masing-masing. Ini jadi pelajaran, ya, ya. Sudah terjadi di zaman Nabi, sudah terjadi. Ya, fattaqullaha, kata Allah, takwalah kamu kepada Allah. Wa aslihu zata bainikum, perbaikilah hubungan di antara kalian. Ay haqiqata ma bainakum bil mawaddati wa tarkin niza'i. Artinya hakikat apa yang ada di antara kamu dengan cinta dan meninggalkan pertengkaran, pertentangan. Wa'ati'ullaha wa rasulahu, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin haqqan, jika kamu benar-benar beriman, orang-orang yang beriman dengan benar-benar. Innamal mu'minuna allazina iza zikirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna, hanya saja orang-orang yang beriman itu, al-kamilul imani, orang yang sempurna imannya. Jadi yang dia maksud di sini orang yang sempurna imannya. Siapa? Alladzina idza dzukirallahu, orang-orang yang apabila disebut Allah, zikrullah, ay wa'iduhu, ancaman Allah disebut, wajilat khawfat, takut kulubuhum, hati-hati mereka. Jadi kalau disebut ancaman Allah, takut hati mereka. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatum imanan, imannya bertambah. Tasdiqan, membenarkannya bertambah. Apalagi wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Bi dengannya yattaquna la bighairi, mereka bertakwa tidak dengan yang lain. Ini ciri orang-orang yang beriman sempurna, yaitu orang-orang yang apabila disebut Allah, maka hati mereka takut. Apabila dibacakan ayat Allah, maka bertambah keimanannya. Dan mereka bertawakal, orang-orang yang beriman.
ciri-ciri orang yang beriman. Oh, diajak zikir, senang suaranya keluar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya senang diajak zikir. Rindu hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan diajak zikir, malah boboan, tidur, atau enggak semangat, atau bercanda, atau lain sebagainya, berpaling dari yang demikian. Itu bukan orang-orang yang beriman sempurna. Alladzina yuqimuna sholata. Siapa lagi? Orang-orang yang mendirikan sholat. Ya tu nabi bi'ukukiha. Mereka datang dengannya, dengan sholatnya itu, dengan hak-haknya. Orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya, sholat mereka, mereka mendirikan sholat itu dengan mendatangkan hak-hak sholat. Hak-hak sholat apa? Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Wa mimma razaqnahum a'tainahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum, dan daripada apa yang kami berikan rezeki mereka, a'tainahum, kami berikan mereka, yunfiqun, mereka menafkahkan. Fi ta'atina, dalam taat kepada Allah. Ya. Jadi mendirikan sholat dan menafkahkan harta mereka. Yunfikuna fi ta'atil, dalam taat kepada Allah. Sedekah, sholat, sedekah. Masya Allah. Ini ciri orang yang beriman sempurna. Jadi kalau sholat doang, sedekahnya kagak, padahal duitnya banyak, padahal ada duitnya, belum jadi orang iman yang sempurna. Padahal Pak Ustadz, padahal Pak Ustadz, padahal Pak Kiai, duitnya banyak tapi kagak mau sedekah, belum sempurna. Ya. Makanya jangan sampai enggak sedekah, jangan. Ada sedikit, sedekah sedikit. Ada banyak, sedekah banyak. Ya. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan sampai loh, kita orang ngerti, udah ngaji tuh Qur'annya, tafsir udah ngaji, hadis udah ngaji, giliran sedekah melengos mukanya. Nauzubillah. Giliran lagi ngomong sedekah, berhenti ngajinya, resign. Nauzubillah. Belum jadi orang yang sempurna imannya. Belum sempurna imannya. Walaupun sholatnya banyak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, giliran panggilan sedekah, ya, melengos mukanya, balik, mundur, belum sempurna. Ya. Lihat Abu Bakar Siddiq, seorang yang mulia, sempurna imannya, dinilai oleh Nabi, andai kata ditimbang keimanan seluruh makhluk di muka bumi ini, ditimbang dengan imannya Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq menang. Apa di antara amalan Abu Bakar Siddiq? Duitnya, hartanya, semuanya dikasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi Abu Bakar Siddiq bukan sholat doang, tapi itu punya hartanya dia. Ya, jangan sampai pelit. Jangan sampai pelit. Nanti kamu kalau jadi Pak Ustadz, jadi Pak Kiai, jangan sampai pelit. Jangan orang aja kita mintain, ayo sumbangan, ayo sumbangan, ayo dia kagak nyumbang.
juga ke sedekah. Ayo kurban, ayo kurban, juga ke kurban. Ngomong dong, ayo kurban, ayo kurban, ayo. Dia kagak kurban, na'udzubillah. Ayo nyumbang, ayo nyumbang, dia kagak nyumbang. Innalillah. Ini enggak sempurna imannya. Bukan orang yang sempurna imannya. Ya, sholat doang, sedekah enggak. Jangan sampai. Sholat sedekah, sholat sedekah. Jadi sedekah itu jangan sampai gagal. Ada banyak sedekah banyak, ada sedikit sedekah sedikit. Yang jelas enggak ada enggak sedekah. Masya Allah. Jangan sampai enggak sedekah. Walaupun sedikit, emang adanya sedikit. Mohon maaf, saya enggak punya banyak. Emang sedikit duitnya, saya segini doang. Mohon maaf, mohon maaf. Subhanallah, itu luar biasa. Jangan mohon maaf segini doang, udah banyak banget duitnya, pelit. Jangan sampai jadi yang pelit. Jadi sedekah ya, itu kalau kita punya banyak duit, sedekahnya banyak. Duitnya sedikit, sedekahnya sedikit. Ini bukan bercanda, beneran begitu. Jangan kamu ajak bercanda kayak begini. Sedekah, duitnya banyak, sedekah banyak, duitnya dikit, sedekah banyak. Bagaimana orang kagak duitnya? Sedekah duitnya banyak, sedekah banyak, duitnya dikit, sedekah dikit. Yang duitnya banyak, sedekah banyak, duitnya dikit, sedekah dikit. Jangan dibercandain. Ini benar-benar. Begini. Nanti kau jadi Pak Ustaz kamu. Jangan sampai kamu jadi calo. Ayo, 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 ayo. Dia kagak kuat duitnya. Aduh, aduh. Namanya apa? Enggak menjadi contoh. Belum menjadi Pak Ustaz yang hakiki, belum menjadi Pak Kiai yang hakiki. Jangan sampai itu. Ya, kabur maktan. Indallah antakul mala taf'alun. Sangat dibenci di sisi Allah. Kamu berkata tapi kamu tidak berbuat. Jangan sampai, jangan sampai. Jangan sampai, jangan sampai. Enggak ikutan sedekah, jangan sampai. Walau sedikit. Karena punya duitnya cuma sedikit. Jangan sampai duitnya banyak, sedekahnya sedikit. Jangan. Ntar diambil sama Allah dengan paksa. Apa diambil dengan Allah? Disakitin. Bisa aja bininya sakit, masuk rumah sakit, kejang-kejang, kagak sembuh-sembuh, koma, gitu. BPJS-nya kagak mampu menampung duitnya, gedean duitnya. Ya. Atau main gila tuh bininya, duitnya dibawa kabur. Atau anaknya, duitnya dibawa kabur sama anaknya 1 miliar. Langsung bangkrut-krut, duitnya habis. Keluar duit macam-macam, belum lagi pikiran. Ya. Atau lakinya main gila perempuan, duitnya habis buat nyawer. Gara-gara apa tuh? Enggak mau sedekah. Jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai. Ya. Ada sedikit, sedekah sedikit. Makin duit kita pribadi, ntar ada yang dari yang lain, dari kita ada, jangan sampai gagal. Ini pesan banget saya kepada kamu nanti ketika ya, atau sekarang ketika kita berhubungan dengan masyarakat, pasti kita ketemu dengan itu. Jangan sampai, jangan sampai kita nggak sedekah. Coba. Berapa nominal paling besar kita sudah sedekah? Berapa banyak? Nominal sedekah kita berapa banyak? 1.000? 2.000? 3.000? 5.000? 10.000? 20.000? 30.000?
100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu, 1 juta. Sudah berapa yang paling banyak kita sedekah? Ini jangan sampai itu. Jadi sholat, sedekah. Sholat, sedekah. Ini penting diutarakan. Jangan sampai pelit. Jangan sampai pelit. Apalagi ada orang yang sedang membutuhkan. Sedang butuh. Bantuin. Apalagi yang butuh orang tua kita. Orang yang melahirkan kita. Orang yang melahirkan pasangan hidup kita. Orang yang mengajarkan ilmu kita. Jangan sampai kita enggak bantu. Orang yang ngajarin agama anak kita, gurunya anak kita, jangan sampai kita enggak bantu. Ada sedikit sedekah sedikit, ada banyak sedekah banyak. Yang jelas jangan kagak sedekah. Biar apa kita sedekah? Biar termasuk orang-orang yang imannya sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innamal mu'minuna.